بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات. وبكرامه تقبل العطايا والكروبات. وبلطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd Ikhwatal iman Pemirsa Yang di rumah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Setelah pada kesempatan yang sebelumnya Kita telah membahas bahwasanya neraka adalah seburuk-buruknya tempat untuk kembali Maka Insya Allah di dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana keadaan para salaf rahimahumullahu taala ketakutan mereka terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Oleh karena itu, kajian kita ini tentunya akan dinukil dari kitab-kitab para ulama rahimahumullahu taala di antaranya kitab Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala yaitu kitabnya At-Takhwif Minan-Nar Jika berbicara tentang salaf dan bagaimana keadaan mereka, ketakutan mereka terhadap neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, maka yang pertama akan kita bahas adalah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketakutan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap neraka yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Bahwasanya kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia, manusia yang paling baik budi pakertinya, manusia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jamin untuknya surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang telah dihapuskan dosa sebelumnya dan dan dosa setelahnya. Akan tapi meskipun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap takut terhadap neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang dirayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu Anhuma ma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anhu khutbah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkhutbah faqala maka Rasulullah mengatakan dalam khutbahnya la tangsau al adhimatain wahai manusia janganlah kalian lupa tentang dua perkara yang sangat besar ini al jannatu wan nar yaitu apa surga dan neraka thumma baka hatta jara wa dumu'uhu janibai lihyatih. Kemudian setelah Rasulullah menyebutkan dua perkara tersebut yaitu surga dan neraka, kemudian Rasulullah menangis hatta jara sampai mengalir air matanya wa dumu'uhu bahkan sampai mengalir ke pipinya bahkan sampai mengalir ke lihyah yaitu jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم قال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما من ولا على رؤوسكم تراب كتب لي صلى الله عليه وسلم yang bahwasanya jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada tangannya jika seandainya kalian wahai para sahabat mengetahui apa yang aku ketahui di antara perkara akhirat yaitu surga dan neraka lama syaitum ila saadat su maka sungguhnya kalian akan berjalan menuju ke bukit dikarenakan ketakutan wala hasaitum ala ruusikum turab dan kalian akan meletakkan di kepala kalian yaitu berupa apa berupa debu dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang telah dijamin masuk surga Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga, yang pertama kali mengetuk pintu surga sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya ana awwalu man yukri'u babal jannah. Saya, yaitu Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Akan tetapi meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap takut terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jika ini kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bagaimana dengan kondisi kita? Yang tidak ada jaminan surga bagi kita, kita senantiasa melakukan dosa yang sangat banyak. Maka kita harus lebih takut terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian kita berpindah ke kisah para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana ketakutan mereka terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka diriwayatkan dari Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala an Sa'ad ibn Al-Akhram rahimahullahu taala bahwa saya dia berkata kuntu amshi ma'abni Mas'udin suatu ketika aku berjalan dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an fa bil haddadin, wa qad akhraju hadidan minan nar maka suatu ketika aku dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an lewat melewati apa melewati haddadin para pandai besi orang-orang yang membuat besi maka ketika mereka pandai besi akhraju hadidan minan nar mengeluarkan besi-besi mereka dari api karena sebagaimana kita ketahui orang yang membuat besi pastinya mereka membuat menggunakan apa menggunakan api maka ketika Ibnu Mas'ud melihat orang-orang pandai besi mengeluarkan besinya dari api faqama yang ilaihi wayabki maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat kepada pandai besi tersebut kemudian yabki dan beliau radhiyallahu anhu menangis. Kenapa menangis? Dikarenakan takut terhadap api neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari Abu Hayyan At-Taimi rahimahullahu taala masih tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Beliau mengatakan sami tu mundu thalathina sanatan au aktsar min thalathina sanatan Anna Abdullah bin Mas'ud marra 'ala alladheena yang fakhuna 'alal kair fayaskut ya Yuradkan dari Abu Hayyan At-Taymi rahimahullahu taala bahwasanya dia mengatakan aku mendengar sejak 30 tahun yang lalu ataupun lebih bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ketika dia melewati orang-orang pandai besi yang membuat besi maka apa yang terjadi fayaskut maka Abdullah bin Mas'ud langsung pingsan dikarenakan takut ya ketika beliau radhiyallahu anhu melihat api dunia maka beliau teringat dengan api neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Ikhwatul iman rahimakumullah itu kondisi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat yang sangat mulia yang tentunya pastinya Allah Subhanahu wa taala telah jamin untuknya surga Sebagaimana dalam Al-Quran radhiyallahu anhum maradu'an ya. Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap para sahabat radhiyallahu anhum Dan mereka pun ridha dan, Allah, dan mereka pun ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berpindah ke kisah Uthman Sahabat mulia radhiyallahu an Yang mana Uthman bin Affan radhiyallahu an Beliau adalah termasuk orang yang Mubashiri Bil Jannah Orang yang telah diberikan kabar gembira berupa surga sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah ya Beliau telah diberikan kabar gembira dengan surga akan tapi meskipun beliau telah dituliskan sebagai penghuni surga akan tapi beliau tetap takut terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Rumi rahimahullahu taala Qala balagani anna Utsman radhiyallahu anhu qala Lau anni bainal jannati wan nar wala adri ila ayyatihima yumaru bi lahtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatiha asiru Kata Abdullah bin Rummi rahimahullahu taala ya balagani telah sampai kepadaku bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan jika seandainya posisiku, Yes jika seandainya posisiku bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan tempatku di surga ataupun di neraka. Wala adri ila ayyatihima yumaru Dan aku tidak mengetahui di mana tempatku kelak. Lahtartu an na ramadan, maka aku akan memilih untuk menjadi debu, maka aku akan memilih untuk menjadi debu qabla an a'lama ila ayyatiha asiru sebelum aku mengetahui tempatku di mana ini termasuk ketawaduan dari Utsman radhiyallahu an meskipun sebenarnya beliau radhiyallahu an telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dirinya di surga akan tapi tetap saja beliau takut terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Inilah kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketakutan mereka terhadap neraka, meskipun mereka termasuk orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempat di surga. Kemudian setelah kita menyebutkan bagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW takutnya terhadap neraka dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, maka mari kita lihat kisah orang-orang setelah mereka yaitu setelah para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana ketakutan mereka terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan oleh karena itu diriwayatkan dari Abu Bakar ibn Abbas rahimahullahu taala dia berkata shalla khalfa fudail ibn iyad suatu ketika dia Abu Bakar ibn Abbas dia mengatakan bahwasanya itu khalfa Fudel bin Iyad aku sholat di belakang Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala seorang ulama yang ma'ruf yang beliau seorang abid seorang ahlu ibadah begitu juga zahid orang yang selalu zuhud sholat itu khalfa Fudel bin Iyad sholat al maghrib waktu itu aku sholat di belakang Fudel bin Iyad sholat maghrib wa ila janibi Ali ibnu ila janibi Ali ibnu yaitu apa di sampingku, di sampingku ada Ali, yaitu anaknya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Faqara al-Fudail al-Hakumut Takatsur, maka Fudail bin Iyad rahimahullahu taala membaca surat Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Falamma balagha la tarawunnal jahim, maka ketika sampai pada ayat la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat al-jahim, yaitu neraka jahim. Saqata Ali, Makshian Ali maka Ali anaknya Fudail bin Iyab ketika sholat di belakangnya setelah mendengar la Jahim kalian akan melihat neraka Jahim maka langsung apa Ali ini langsung pingsan Makshian Ali langsung pingsan wabakia al Fudail la yagdir yuja ayah maka tersisa Fudail bin Iyad, Taala dia tidak mampu meneruskan membaca ayat tersebut. ثم صلى maka uh, sang perawi ini mengatakan seakan-akan kami melakukan salat khauf ya saking takutnya keadaannya pada waktu itu ya anaknya futul bin iyad sampai apa sampai pingsan dan Futil bin iyad pun sampai tidak bisa melanjutkan bacaannya qala tu ala qala tu ali maka aku pun menjaga ali Qala illa fi nisfil Maka Ali yang tadi pingsan maka dia tidak terbangun kecuali apa? Kecuali sampai pertengahan malam. Baru Ali, anaknya Fudail radhiyallahu anhu baru sadar dikarenakan pingsan mendengarkan ayat tentang neraka. Inilah kondisi para salafun saleh ketika mendengar ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka. Ketika mereka melihat api dunia pun mereka langsung teringat terhadap neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Maka bagaimana dengan kondisi kita Orang-orang ya, yang tentunya kita sering melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sering meninggalkan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala Sering melakukan dosa kecil maupun dosa besar Maka tentunya kita lebih takut terhadap neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Oleh karena itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadikan neraka sebagai peringatan kita untuk kita berhenti berbuat dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana akidah halus sunnah wal Jamaah tentang neraka. Apakah neraka itu sudah diciptakan? Ya, Ataupun belum diciptakan, apakah neraka itu kekal atau ataupun neraka itu belum kekal ataupun tidak kekal, maka kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Subhanallahi wa bihamdik, an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.